kita akan membetulkan mesin cuci yang ketika buang airnya, dibuang airnya itu tidak cepat hilang gitu. Ternyata ini ada kotoran di dalamnya, kita coba lihat. Dibuka. Ternyata kotorannya di sini. Di pembuangan ini bautnya ini dibuka. Sudah saya buka sih tadi. Di sini kotorannya. Jadi menghambat untuk pembuangan airnya. Enggak cepat gitu. Ini saringan kotoran-kotoran yang dari pakaian ketika di bilas. Pantesan. Kita buang atau bisa pakai disemprot pakai air. Nah, kemudian yang ininya juga nih yang tadi disemprot. Kita pasang lagi. Jadi harus rutin dibuang. Kita pasang lagi ke sini. Saringan supaya tidak langsung bawa keluar. Ini sudah kencang bautnya. Ya, teman-teman, untuk cara membersihkan kotoran, kalau ini sekarang langsung habis airnya, langsung habis. Kemarin ini agak lama karena terhalang oleh yang kotoran yang tadi. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat pengalaman yang saya bagikan. Mudah-mudahan kalau ada masalah bisa dipraktekan. Terima kasih.